Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Ahro di Strabis TV dalam program Sinergitas ABCGM. ABCGM adalah sebuah komunitas sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media yang hadiri sebuah acara workshop dalam rangka pembukaan Inkubis, inkubator bisnis di STIA LAN Bandung. Kali ini saya akan mengajak sahabat bisnis dimanapun untuk kita sama-sama bergabung mengikuti workshop yang pada hari ini dengan tema workshop kewirausahaan Road to Success, dengan tema peluang dan tantangan kewirausahaan di Indonesia, dengan menghadirkan narasumber-narasumber dari Provinsi Jawa Barat, antara lain Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, ada juga Ketua HIPMI Jawa Barat, Kang Jody Janitra, dan salah satu pengusaha juga nanti kami akan menghadirkan Kang Oke Junjunan dari pengusaha otomotif. Mari kita saksikan dan tetap stay tune di sini di Strabis TV dengan workshop di STI Alan Bandung. Selamat menyaksikan. Bulan Oktober tahun lalu 2017, semua pintu tol di Indonesia
tidak lagi menerima setoran tunai oleh kartu, jadi cashless seperti itu. Nah, pertanyaannya, kemana orang-orang yang biasanya menjaga IMP itu? Kalau mereka berjalan, kita di kartu. Jadi tantangannya kan tutupan, karena banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mesin, oleh robot. Nah, betul juga. Tadi sangat kelihatan, mulai masuk check-in, nyimpen barang, terus imigrasi dan boarding semua dikerjakan oleh mesin. Itu tantangan kalau kita ke depan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, walaupun ada jenis-jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian dan pengalaman baru karena perubahan. Yang kedua, ini ada contoh di cerita tentang rumah-rumah ini yang canggih juga, rumah smart, rumah cerdas ini. Dibagi oleh 13 unit kerja, termasuk di tempat kami, itu per tahun itu 3.500.
Alhamdulillah dalam jangka 4 tahun kemarin 100.000 itu kita sudah penuhi. Jadi mencetak wirausaha baru 100.000 dibagi 13 unit kerja termasuk dinas koperasi, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas yang lain-lainnya seperti itu. Jadi 100.000 dalam jangka 5 tahun tertentu. Nah kalau mencetak itu kita kan waktu juga akhirnya membuat program yang sama. Mencetak itu relatif lebih mudah. Ibaratnya nanam pohon. Nanam pohon 100.000 kita lakukan dalam jangka 5 tahun nggak ada masalah. Nah persoalannya siapa yang menjamin pohon itu tumbuh subur? Karena harus dipupuk, harus disiram, kalau perlu dipagerin, kalau perlu ditumbuhin oleh satpam. Dan itu kos. Siapa yang menanggung kos itu? Apa JGM, koordinatornya Pak M, juga Pak Ahro yang berminat ikut boleh, terutama kalau bisa mewakili dari komunitas di tempat kita, terutama komunitas ada ibu-ibu, Wiwit juga mau gabung sehingga hari ini selamat karena hari ini kita bisa membentuk BQ dan kita nanti akan kolaborasikan. Kemarin kita juga lupa itu ada acara business matching, ada tenan-tenan ada 12 yang menurut saya bagus-bagus itu dihubungkan dengan investor dan kita juga nanti kita bikin acara bareng-bareng yang lebih besar lagi. Jadi ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media bisa akses di Instagram kita ABCGM Jabar. Itu tiap hari update. Terus www.abcgm.id website-nya itu bisa dilihat gitu. Itu perkembangan kita karena kita kemudian mengerjakan sesuatu program-program pemerintah itu bisa sendirian. Dimanapun negara yang maju adalah negara yang kolaborasinya kuat di antara akademisi, bisnis, community, government, dan media. Terutama di kita yang ramai komunitas yang lain. Kami urus ibu-ibu kan ada IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, IPMI, Ikatan Wanita Pengusaha Musliman, ada HPN, Himpunan Pengusaha Muslimah Nahdiyin, ada Pugian tadi, ada Perwira, ada oh macam-macam. Oke, dan mereka volunteer. Jadi dengan sukarela kita hanya menyediakan tempat mereka, ya sedikit makanan, minuman dan sebagainya. Mereka inginnya mandiri. Nah perkembangan berikutnya, 2 minggu yang lalu di Bandung ada acara besar yaitu terbentuknya ICSB, International Council for Small Business. Ini dari Pak Ruhi dan Kementerian kerjasama dengan Harpers, kita sudah terbentuk. Sebetulnya ini mirip-mirip sama CGM aja. Tapi kami tawarkan juga mereka mau membentuk ICSB. Ya pasti kalau ICSB koma itu di Kabupaten Kota Jawa Barat sudah terbentuk. Di nasional juga sudah ada. Nah nanti niatnya adalah standarisasi UMKM, 24 akses ke pembiayaan, akses ke teknologi, akses ke pemasaran dan sebagainya. Kita siapkan seperti itu. Jadi ICSB itu kira-kira dewan UMKM nasional. Ini sudah internasional. Dan biasanya yang lebih diminati oleh rekan-rekan dari perguruan tinggi. Unpar di Bandung, Unpar, mana acara itu di Unpar, terus di Gedung Sate juga ada gala dinner, dan besoknya di floating market di Lembang. Ketua Jawa Barat itu Pak Ferry Kristianto, pemilik Floating Market, The Range, ada kan Owo modus juga, kita punya marketing juga, marketing Indonesia. Nah, sebetul. Dan saya ingin menunjukkan juga, ini ABCG juga, saya ingin tunjukkan tentang perkembangan terkini masuk ke website, masuk ke waktunya.com. Pak Ahro, kalau waktunya bisa ingetin aja. Pak Ahro, kalau waktunya bisa ingetin. Waktunya.com, ini. Ibu dan Bapak bisa akses menggunakan smartphone masuk ke waktunya.com. Lebih cepat pinjam dari smartphone. Tadi cerita Pak Ruli tentang financial technology fintech. Seperti ini. Terus mau waktunya hingga 3 juta. Ibu dan Bapak kalau mau pinjam 3 juta itu akan dilayani dalam jangka 24 jam oleh mereka. Kita terus ada lagi sedikit Pak di atas tadi. Ini diawasi juga oleh OJK. Nanti kalau inkubatornya di kita Pak Daniel aja ya, yang jelasin yang lebih ke lingkungan strategisnya ya, yang umum. Nah, ini sudah ada aplikasinya di Google Play, di Android dan juga di iPhone. Nah terus ke bawah, kita lihat ke bawah, kita coba mau waktu ketiga, kita ajukan pinjaman. Saya belum pernah coba pinjam, apa butuh pembayar. Tapi kalau mau boleh coba. Syaratnya hanya KTP dan kita foto, foto diri kita selfie langsung dikirim. Nah ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa.